Cicadas, Kecamatan Cisolok yang masih berdekatan dengan lokasi yang sinyal semi kemarin sebagai satu hamparan. Ini sudah terjadi gerakan tanah yang memang sudah terjadi mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu pergerakan, tapi tidak dirasakan dampaknya. Misalkan hasil asesmen kita di lapangan, ada beberapa warga yang sudah mendongkrak rumahnya, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, termasuk rumah RT gitu. Ya. Tentang ini, dampak dari longsor Sinar Resmi atau Kampung Cimapak Cigahayu dirasakan sekali, rasa ketakutan pada terhadap masyarakat Kampung Bojong, khususnya RT yang 3 dan RT 2, RW 2 Kampung Bojong, sehingga masyarakat kurang lebih 41 kepala keluarga, 122 mengungsi ke saudaranya masing-masing. Ada yang mengungsi sampai ke Banten.